Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Inilah kami ya Tuhan, keluarga Pembokau Pengenalan yang bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan keluarga, di mana pada hari ini anak terkasih mereka Stamen boleh berusia 22 tahun. Keluarga mensyukuri, keluarga mengamini bahwa semua karena kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Oleh karena itu, keluarga mengucap syukur dan boleh mengundang kami semua bersama-sama dengan keluarga mengucap syukur, dan ibadah syukur ini dirangkaikan dengan ibadah jemaat Yudea kolom 4, ibadah wanita komitu, ibadah pria pembapa dan pemuda remaja jemaat kolom 4. Bapa di surga, inilah kami semua yang hadir bersama-sama dengan keluarga mengucap syukur karena Tuhan sudah menuntun, menjaga, memelihara kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini dengan kuat yang baru yang diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami hendak beribadah kepada-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan menyertai, memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Kami semua yang boleh hadir, biarlah ya Tuhan, Engkau memberi hikmat, Roh Kudus, agar ya Tuhan kami boleh hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memimpin ibadah pada malam hari ini. Kami sapa dengan kasih Ibu Pendeta Jacqueline Soan Waro Sumira Kristina. Biarlah ya Tuhan, Engkau anugerahkan hikmat kebijaksanaan. Engkau sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu sehingga dia hanya boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi rekan-rekan jemaat mungkin sedang dalam perjalanan. Biar Tuhan tuntun langkah kaki mereka sehingga boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di surga, seluruh rangkaian ibadah syukur pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Sambil ya Tuhan, kami memohon ampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan, agar ya Tuhan kami dilayakkan untuk beribadah kepada-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Masih tetap berdiri, mari berdoa. Kembali lagi kami menaikkan puji dan syukur kepada-Mu Bapa di surga, karena kasih setia Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai, memberkati peribadatan kami pada malam hari ini sehingga boleh selesai dengan segala baik. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena lewat ibadah pada malam hari ini, kami lagi boleh disapa, ditegur oleh firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau mampukan kami semua
untuk memberlakukan firman pada malam hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, berdoa bagi hamba firman pada malam hari ini, Ibu Pendeta Jacqueline Soan Warau Sunilat SPH. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai, memberkati Ibu Pendeta di dalam tugas, pekerjaan, pelayanan, dimanapun dia pergi dan berada. Bahkan Tuhan, Engkau menyertai, memberkati kehidupan keluarga Warau Sunilat. Memberkati Ibu Pendeta, suami, bahkan anak-anak mereka, dimanapun mereka pergi dan berada, Tuhan senantiasa akan memberkati, menyertai mereka. Biarlah kekuatan, kesehatan senantiasa menjadi bagian kehidupan keluarga Warau Sunilat. Ke dalam tangan-Mu, kami mau menyerahkan kehidupan keluarga Ibu Pendeta. Biar Tuhan senantiasa akan menyertai dan berkati perjalanan kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kaum keluarga di tempat ini, keluarga pembokau pengemanan yang boleh menyediakan tempat kami jemaat kolom 4 boleh beribadah pada malam hari ini. Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati sukacita yang dirasakan oleh keluarga pembokau pengemanan. Bapa, kami juga berdoa ketika sebentar kami akan berpisah dengan keluarga, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan akan menuntun perjalanan kami sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan membawa shalom. Bapa di surga, saat ini keluarga hendak membagi berkat lewat makanan dan minuman yang telah tersedia. Biarlah ya Tuhan, sebelum kami makan dan minum, Engkau akan memberkati makanan dan minuman yang telah disiapkan oleh keluarga. Engkau juga menguduskan tubuh-tubuh kami yang lemah, agar ketika menyatu dalam tubuh kami, kami boleh mendapat kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Bapa di surga, untuk sisa kehidupan kami, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Ini doa kami, ini syukur kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin.